putih singkai pesan jangan gitu. Kalau memang berukur pak. Ini ya gubuk kita kemarin tumbang kita bakar dulu sampai sampahnya inilah. Salam berjuang-juang dan Bapak Turara Senina. Amin di siapa kan beringan iwas menuju Johan. Harus buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Sebab bila kita ke kebun, kita mau cabuti pipa-pipa kita kemarin yang pasti musim kemarau kita pasang semua selang-selang air kita ya. Jadi kita buka hari ini. Ini di udah kita bersihkan dulu ini. Cid dulu baik-baik dan di jatuh. Cid aja deh. Boleh deh. Labar. Pisau enak ini cid. Bendak mana? Salah bawa pisau enak ya. Mana? Barang. Ih, pakai tangan bapak sendiri. Bukan apa itu mamak bakari tadi siput-siput di keong-keong. Jangan Pak Men di sini ha. Jangan bare ikat. Apa jam mercon? Bersama pesan dulu. Bagi gerang-gerang nah. Payah pagi kan deh. Masang sampai hari itu susah, udah susah banyak lagi biayanya. Sekarang dipotongi biar kita ikat bersimpan bagus-bagus ya.
Ami sekarang bersama Pak Uda masih gini-gini hati di dalam. Jadi yang penting kita simpani dulu, karena biayanya semalam itu beli ini mahal juga sama Uda. Simberang-rang-rang kita mandulah. Entah dua tempat air kita ban. Mungkin dia pergi orang murid pergi. Masih ni kau ini tahu mungkin lah. Oh, indah. Eh, buat macam ni ke? Oh. Dah pasang mati kau. Masih dah pagi. Sebagian uwe, sebagian uwe. Ini simak, kita mati uwe. Itulah dulu racun hama kita ya. Tanaman pakai sampo. Tanaman pakai sampo, bi udah gak pakai sampo untuk mengusir hama. Mati ini. Banyak lagi banyak. Mati. Mati saya ngopinya. Dan bumbung loh dek, apalah dek ini bumbung ni? Sampo udah ke dalam luar salah. Iya, udah buat tai. Ini bisa kita pakai lagi, kalau polybag yang ini puas kita makainya sebab sudah enggak gampang robek, jadi bisa lagi kita pakai. Sayur di rumah kan. Thank you.
pohon. Jangan. Jadi kita ambil semua di beberapa kita ya. Kalau kita nggak kemari, cemana pohon kardus kita masih di sini ya. Kalau kita kemari, rasanya agak sedih juga. Jadi ya udahlah, bagus kita bawa pelan-pelan barang kita ke rumah. Seperti ini lapak udah tiap malam ya, sebelum tidur dia rapi-rapi jam sini cat inilah. Sekarang Pak Uda cat ulang lagi benteng Takisi Bang Milala ya. Apa tadi? Bekas coretan semua yang warna hijau itu pun dicat ulang lagi. Ma, apa Takisi, Ma? Jangan coret lagi nak kong. Takisi ya. Takisi itu apa, Ma? Tanya petengah. Apa, Pak? Tanya petengah besok. Benteng itu apa? Bambunya. Tembok. Oh, tembok. Bilang mama bambu runcing lah. Bilang mama pula tembok. Ini Pak Ule malam-malam dengar cakap kayak gini bisa dia konsentrasi dia. Kayak mama. Yeah.